Pemirsa, tepat tanggal 22 Mei 2022, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi berakhir. Tentunya hal ini menjadi momen berharga Bupati Masna karena telah mendapat WTP di akhir masa jabatannya. Dalam hal ini, Bupati Masna mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan organisasi perangkat daerah, serta awak media yang telah membantu dan menyampaikan masukan di masa menjabat sebagai Bupati. Muaro Jambi memiliki wilayah yang cukup luas, serta merupakan Kabupaten Muaro Jambi juga mengelilingi Kota Jambi. Tentunya luasnya wilayah membuat program pembangunan secara bertahap terus dilakukan, seperti infrastruktur seperti pembangunan jalan dan perbaikan jalan. Selain itu, perbaikan dan penambahan sarana gedung pendidikan Muaro Jambi, serta penambahan tenaga pengajar dan memberikan penambahan program untuk tenaga pengajar, agar memiliki tenaga pengajar yang berkualitas, serta sarana kesehatan, pertanian, sehingga bisa memajukan perekonomian di Muaro Jambi. Waktu 5 tahun sangat singkat, tak semua program bisa dilaksanakan karena butuh waktu tentunya yang prioritas didahulukan. Disampaikan Bupati Masna Busro di depan para media saat menerima WTP di gedung BPK RI mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Forkopimda Muaro Jambi, TNI, Polri, Forkopimda dan OPD, awak media, masyarakat Muaro Jambi yang membantu dalam mewujudkan program selama 5 tahun ini. Diakui Masna selama 5 tahun ini tidak semuanya bisa terlaksana dikarenakan lebih didahulukan yang prioritas. Dirinya berpesan kepada semua OPD agar terus kompak, bersinergi membangun Muaro Jambi yang akan dilanjutkan oleh pejabat bupati yang terpilih nantinya. Banyak kepada semua masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang telah mendukung, mensupport selama kami memerintah dengan Bapak Wakil 5 tahun ini. Terima kasih kepada Forkopimda, kepada yang sangat luar biasa kompak, juga kepada Pak Ketua DPR, juga anggota DPR, Pak Sekda, dan juga para OPD. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semua ini adalah berkat doa dan dorongan dan dukungan dari masyarakat semua. Dan terima kasih kepada media yang sangat luar biasa selama 5 tahun ini selalu mensupport, mendukung, dan memberikan masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Masna juga mengucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Muaro Jambi atas dukungan dan amanah kepada dirinya selama 5 tahun ini. Dirinya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama bekerja melayani masyarakat Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.